Pendakwa raya, pendakwa raya boleh dakwa bawah atas khianat merosakkan harta benda mengikut Seksyen 4 boleh kena penjara maksimum 2 tahun dan denda atau perbuatan yang sangat melampau boleh dikenakan penjara dan denda sekalilah. Sama-sama kita didik sebenarnya rakyat Malaysia ni berpolitiklah secara matang. Kalau tak suka pun, tak payah pandang, tak payah tengok, tak payah lalu jalan tu. Kalau kata lalu benci sangat pun tengok kat lain. Tak payah tengok poster-poster tu. Berpolitik secara matang, bentangkan idea, bawa solusi yang baru. SKMM pun boleh detect IP address dan log Facebook tau. Walaupun Cyber Trooper Perikatan Nasional guna VPN atau sebarang IP address changer, FB log itu tetap akan ada. Ingat itu satu perkara. Data meta tu tak akan ada. Tetap akan ada. Jadi benda yang saya sebut, setiap kali perbuatan kita ni pasti akan meninggalkan jejak walaupun sedikit. Tak boleh lari. Dari FB log tu, tim SKMM boleh tahu internet service provider apa yang walaupun anak seluang ni guna. Dan straight dapat alamat jalan mana fiber optik tu pasang, check pada Telekom Malaysia, bingo, dapat penama dan alamat sekali. So, polis boleh ambush bila-bila masa dan dakwa bawah akta khianat merosakkan harta benda. Jadi, demikianlah saya merungkaikan bagaimana tim akan cari user FB atau blogger yang buat fitnah sampai ke lubang cacing. Ada lagi detail sebenarnya yang lain-lain tapi tak bolehlah nak cerita semua. Kan? Tak boleh nak cerita semua. Sebenarnya bagaimana polis boleh detect, SKMM boleh detect korang, tak boleh nak cerita semua. Pusing ikut mana sekalipun, kena ingat negara ini berdaulat kerana undang-undang. Ada, kita ada undang-undang kawan-kawan, sedara-sedari, abang-abang, kakak-kakak, pusing ikut mana pun, nak kritik siapa pun, kritiklah, nak troll pun troll lah, tapi bila kau dah mula sabotaj bina orang, conteng vandalism, conteng muka orang, negara ini ada keluhurannya, dah rasa kebal macam Lucy Bat lah, dah rasa kebal sangat, teruskan jihad anda apabila anda berada di situ. Tunggulah rumah anda diketuk. Jangan tanya kenapa. Berani buat, berani tanggung. Nak percaya, tak nak percaya. Lantak korang lah nak percaya ke tak nak percaya. Saya beritahu je. Beritahu pun marah juga. Beritahu kata jangan buat vandalism. Berpolitik secara bijak, ugut. Benda ugut macam tu. Ingat-mengingatkan. Ingat mengingatkan, sama-samalah kita di atas muka bumi ni, sama-sama kita ingat mengingatkan supaya tak terjebak fikiran orang yang gulu dan takfiri ni. Jangan jadi pemikiran tu sempit. Saya ulang balik dari FB log sendiri, daripada Twitter log, dari SKN tu. Korang gunalah VPN sekalipun to hide. SKMM boleh tahu internet service provider apa yang korang guna. Dan straight dapat alamat fiber optik. Di mana fiber optik itu dipasang. Dan check pada, mungkin kalau guna wifi, boleh check pada Telekom Malaysia. Boleh tahulah. Yani, kenapa Yani cakap macam tu? Saya tak setujulah Yani. Kalau yang ni, kalau yang ni kata bakal dikutip, macam mana kita orang nak hidup yang ni? Kita berpolitik hari-hari, kita guna sentimen perkauman, kita orang guna sentimen agama, kita orang kafirkan orang, kita orang liberalkan orang, kita orang cakap orang tu pengkhianat Melayu. Kita orang itu sahaja poin kita orang yang ni. Kalau kita orang tak dibenarkan berpolitik cara tu, macam mana kami nak sokong pemimpin kami yang ni? Tak apalah, pergi buat flash mob pun boleh. Bawalah bendera banyak-banyak. Macam mana? Saya kelakar lah. Saya kelakar betul lah. Tak, yang seronok kat bawah ni kan. Kenapa dia koyak sangat, Fitri? Aku heran betul lah. Tak, saya tak sangka lah pula. Nasihat suruh berpolitik secara matang, berpolitik menggunakan idea pun boleh buat orang marah. Saya tak sangka.
Ah, saya nasihat saya kata, ah, aku rungkaikan bagaimana orang boleh cari user FB ke, blogger ke, Twitter ke, apa-apa pun, even TikTok sendiri pun daripada melalui Meta ke, boleh boleh cari yang buat fitnah ni sampai ke lubang cacing. Ah, kau nak nak menyorok dekat mana pun orang boleh cari. Bagi tahu macam tu pun marah. Ada ke patut? Saya tahu kenapa dia orang marah Yani. Dah lupa ke beberapa tahun lepas Hadi Awang ada kata dia target golongan muda yang jahil politik dengan agama. Dan kita faham je lah yang golongan-golongan yang menyokong sekarang adalah golongan yang jahil politik dan jahil agama. Hanya politik menggunakan sentimen, menfitnah dan kerjanya nak nak kafirkan orang, nak liberalkan orang saja, nak labelkan orang sahaja. Jadi kita pun faham yang Sanusi pun dah kata kat dia orang ni hang bodoh. Ha, Sanusi pun dah kata. Kita dah faham golongan orang-orang yang tegar ni memang dia orang dah sedia maklum. Dia orang tak apa nak cerdik, dia orang jahil politik. Jadi kita, dekat live ni kita target orang yang atas pagar saja, orang yang masih boleh berfikir, masih boleh menilai baik dan buruk. Kalau golongan orang-orang tegar, kita dah sedia maklum dah. Sanusi pun kata hang bodoh, Hadi Awang pun kata hang jahil. Jadi kita tak target korang, tapi korang ada dalam room ni memeriahkan, menaikkan engagement room ni, lagi kita orang suka. Kan. Aku seronok lah sebab tu aku request naik awal petang ni. Sebab seronok tengok, sebab aku tengok strategi dia orang untuk report akaun kau tak berjaya tak? Memang tak berjaya langsung. Akaun dia orang sendiri yang ramai yang kena report sebab false flag, false report. Wah, jadi hari ni dia orang cuba strategi baru tau aku tengok hari ni. Dengan komen dekat bawah, komen provoke. Benda-benda yang pelik-pelik provoke apa nak semua. Nak provoke akulah. Dia tak tahu ke aku ni kering. Dia aku tengok yang ni bodoh je, tak ada apa ya. Lagi sakit hati dia orang. Koyak rabak dia orang kat bawah tu. Sampai sampai yang keluarkan arahan tu duk request. Tak berani ke nak naikkan tu. Saya? Ya, aku ada masa nak layan orang-orang macam tu. Yang ni, yang algoritma tu eh. Algoritma. Aku ada recording ni, aku dah cut dah algoritma semalam ni. Itu untuk guru dia orang. Lepas tu, anak-anak buah dia orang pun datang sini komen. Padahal Tok Guru dia orang pun algoritma. algoritma itu disebut algoritma. Itulah Tok Guru dia orang. Datang komen lagi. Mari. Bagi engagement. Cepat. Komen. Boleh masuk FYP. Mari komen. Nak report pun teruskan. Sebab bila korang asyik report dalam keadaan host tak buat salah, akaun ni lagi kebal tau. Jadi kita orang sarankan yang korang report lagi banyak, komen lagi banyak supaya engagement naik, room lagi kebal, korang menjadi salah satu faktor akaun ni lagi berjaya. Kita orang support. Kita orang suka. Mari. Tak, kau bayangkan baru sekali buat live, 2,000 lah orang follow aku. Gila lah, baru aku sekali buat live kemarin. Orang ni tak cukup berusaha lagi ni. Cepat report lagi. Report tak, yang ni aku yang ni. Dia orang pelik. Kenapa dah puas report? Kenapa padahal kebal betul kau ni? Memanglah kebal. Kau main report, orang tak buat salah. Kau report ramai-ramai. Lagilah TikTok tu recognize korang as fake report. Lagi kebal lah room ni. Dah kalau Tok Guru korang apa, agelur. Aku dah ajar dia. Dah macam mana kat bawah-bawah ni? Bukan yang jahil politik agama ni, jahil IT sekali ni, Azman. Fitri ni aku rasa dia nak masuk list juga ni. Dia masuk list juga ni. Aku dah ajar semalam, siap aku merayu lagi. Tolong report aku. Sebab aku nak akaun aku jadi kebal. Kerana apa? Apabila hampa buat report ramai-ramai, contohnya 200, 300 orang buat report ramai-ramai, dia tak ada manually review, individually tak ada manually review. Dan bila kau buat report sampai 20, 30, 20 report seorang maksimum, dan benda tu tak ada violation langsung, bayangkan ya, seorang 20 report, lepas tu darab dengan 200 report. Dia orang takkan buat manually review. Dia orang ada algoritma dia orang. Algoritma bukan algoritma Algoritma itu alo kau. Meong. Okey. Bayangkan dia orang buat perkiraan. Kalau dalam calculation dia orang, dalam algoritma dia orang, dalam formula itu, dia letakkan 20% ataupun 25% daripada full report itu. Tengok di situ, kalau 25% daripada full report itu adalah false report, automatic void all the report. Simple saja, kalau tak ada violation sampai 25%, all the report is void. Ini kata-kata daripada seorang developer.
Seorang programmer, faham tak? Bukannya seorang algoritma. Ah, ini kau percaya Salman, cakap. Salman, Tan Sri cakap apa Salman? Kau percaya dengan cakap-cakap apa kembar Ratu Nangka yang muka macam Abang Ratu Nangka. Bayangkan eh, algoritma dia ajar kat kau. Tak sesat ke tu? Yang kau orang pun datang tu. Moyan. Tan Sri cakap apa Salman? Jap. Kau tahu tak? Yang aku pelik lah, yang paling sakit hati dengan aku nampak adalah nenek kebayan. Nenek kebayan tu tiap-tiap malam dia tak puas hati dengan aku. Aku tak pernah sentuh dia orang pun. Aku buka live, lepas tu aku cakap pasal politik, gini. Ha kan. Lepas tu tiba-tiba ada nenek kebayan seorang salib paling sakit hati dekat aku. Ha. Paling sakit hati weh. Aku tak tahulah apa. Tapi tak apalah, aku halalkan apa yang dia cakap. Dia dah ambil dosa-dosa aku. Dia bagi pahala dia kat aku. Kalau ada lah. Okay. Nenek sebongkok tiga. Okay. Teruskan. Itulah kesian betul lah. Tutuplah aurat dulu nenek kebayang. Oh, dah tua-tua. Dan betul nak terjauhkan lah sini. Ada sahabat kita kat bawah tu. Dia kata aku dah post video Kak V panggil sahabat baik dia. Malam tu aku berbahas dengan Kak V tau. Oh, lepas tu dia memang tercerok teruk lah. Memang habis. Aku rasa lepeh. Dia bukannya kena langgar, bukan kena langgar apa, berdarah lagi. Kena langgar sampai lepeh. Macam kena steam roll. Floor dekat dia tak pernah. Tak, nenek kebayan tu aku beritahu hang. Dia